Assalamualaikum, salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi setup terkini di base station saya. Mungkin boleh jadi panduan untuk rakan-rakan ataupun inspirasi. InsyaAllah, setupnya tak mahal lah. Gunakan rak yang murah, meja banquet, macam tu saja. Nanti kita semua tengok satu persatu peralatan, kaedah wiring, power dan lain-lain. Jom kita tengok. Okey, kita bermula daripada sistem PC ataupun desktop komputer. Okey, jadi desktop ni berusia dalam 4 tahun masa saya mula-mula dapatkan. Yang ni saya dapatkan second hand dari rakan yang bernama Salman. Nama itu Sierra Alpha 5. Rakan ni membekalkan sistem untuk kedai, point of sale ataupun sistem pos lah di kedai. Jadi ada set desktop yang boleh digunakan. Kita ambil desktop lama, lagipun untuk radio ni tak perlu desktop power sangat. Tapi kita upgrade pada SSD supaya senang, cepat nak start, cepat nak start, cepat nak tutup. Okey, ni desktop, printer biasalah, untuk cetak ataupun apa-apa. Okey, untuk makluman sebenarnya shade saya ni dekat dalam store. Okey, jadi mesin rumput tu dia tak pernah gagal untuk photobomb. Saya tak kali ambil gambar, ni semualah. Dia duduk kat tepi, dekat belakang sana tu, yang tu antena yang pendek. Belah ni ni Yagi. Yang panjang belakang tu rotary dipole lah, simpan. Okey, jadi ni printer. Mic ni sebenarnya tak ada kaitan pun dengan radio amatur. Tapi rupa dia tu lah, kita banyak, saya banyak gunakan untuk online meeting ke ataupun kelas macam tu lah. Yang ni sebenarnya dia bersambung dengan komputer melalui interface ni, untuk komputer lah kebanyakannya. Jadi ni skrin ni nampak besar ni dah lama, dah 3 tahun. Okey, gunakan speaker biasa. Speaker ni juga kita boleh monitor, kemudian untuk FT8. Boleh juga kita sambung dengan radio kita, sebab dia pakai jack biasa ni, controller dia. Boleh cocok kat belakang radio lah. Okey. Yang ni adalah gear DAFCON. Okey, so, yang ni straight pedal lah. Okey. Yang ni pula adalah kira dari China, Unihan. Yang ni dalam harga dia 200 lebih lah, macam tu lah. Kemudian yang ni adalah desktop, desk mic. Okay, desk mic daripada Yankee Charlie 2 mic. Oscar Yankee Charlie 2 mic. Oscar. Yang ni harga dia dalam 500 lebih lah, termasuk pos waktu saya ambil dulu. Dan dia disambungkan dengan pedal foot PTT, push to talk. Yang ni sebenarnya mesin jahit punya ni. Ada mungkin piano juga kot, ada music tu. Piano ni saya beli tak mahal juga ni, online dalam 50-60 macam tu lah, daripada eBay. Jadi dia bersambung kat belakang ni, ada foot PTT punya switch tu, external PTT. Jadi tangan dua dekat keyboard untuk lock, kaki tu pergi tekan dan mulut cakap lah, gitu je lah. Sebab tangan kita akan free untuk kita lock guna login software ni, yang biasa lah login software ni, N1MM login software lah. Kalau kita nak lock, tangan dua dekat keyboard, kaki tekan tu, mulut cakap kat sini. Okay, frekuensi juga boleh kita tukar lah. Dengan kita masukkan kat dalam ni frekuensi, kita boleh tukar frekuensi pada radio. Jadi tak ada masalah. Kemudian kita bergerak pula kepada peralatan radio. Sebenarnya saya baru pasang sebenarnya rak ni hari ni lah, baru beberapa jam. Rak ni rakan-rakan boleh dapatkan dalam harga RM50 hingga RM60. Dia tak lebih lah RM60 ni dekat Shopee. Sebenarnya
Rak ni rak TV sebenarnya. Dia boleh gerak ni untuk lebarkan dia. Tapi ruang meja saya sempit, jadi saya compactkan dia lah. Lagipun saya tengok bila dua kayu ni stacking macam ni, dia larat sikit lah nak tanggung berat. Okey, kita bergerak daripada atas. Yang ni adalah antena rotator Yaesu. Rakan-rakan boleh dapatkan dari, ada satu seller dari Indonesia dekat Shopee. Harga dia RM1,950. Ha, tapi yang ni saya dapatkan second ni. Bukan baru lah. Kalau semua baru larat lah pula. Adalah harganya untuk second. Murah lah. Kurang daripada separuh. Okey, ni antena rotator. Kita boleh rotate kiri ke kanan ke antena kita lah. Okey, dan dekat bawah ni pun yang ni saya dapatkan second juga. Sebenarnya banyak barang saya ni second. Yang ni saya dapatkan harga dalam 1/3 je daripada harga yang baru. Ha, lepas tu saya spray lah. Spray nampaklah cantik sikit. Ha, jadi yang ni kalau baru dalam dekat 2,000 je pula. Saya dapat dalam kurang lah 1/3. Ha, tak boleh cakap lah harga second ni kan susah pula. Ha, tapi try lah untuk dapatkan second tu jauh lebih murah. Ha, ini saya beli baru. Yang ni dalam dekat 500. TYT 9000D yes. Model dia lah. Yang ni monobender je. Monobender UHF VHF, minta maaf. Monobender VHF. Radio ni sambungkan pada power supply CCTV yang biasa lah. Tapi kita dah mod kan, supaya asalnya dia 12 volt, tapi kita ubah sikit wiring dengan kapasitor dekat belah dalam tu, kita boleh upkan sampai 14 lah. Jadi biasanya rig kereta lah, yang ni adalah rig kereta, kita berbalang kereta biasanya dia perlukan dalam 12 hingga 14, sebab bateri kereta yang fully charge dia 14.4. jadi ni lebih kurang lah. Saya tambahkan kipas, saya letakkan meter, ubah sikit wiring dia. Komplek lah sikit, tapi untuk kita dapatkan bacaan ampere. Macam tengok bila kita TX. Jadi dia boleh baca lah 8M. Ni repeater ataupun session pengulang 9-4 Romeo Bravo Juliet. Okey, dua handy. Yang ni, handy ni handy pertama saya 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Ha, ni samalah ni, dua ni. 3 tahun lepas, tak tahulah. Saya minatlah brand ni, TYT ni. Bagi sama kot. Ha, power supply ni dalam RM40-50. Yang biasa, komputer lah. Dengan kata kawan, jangan ambil power supply untuk lampu LED, tapi ambil untuk CCTV, katanya lah. Jadi kita modified bagi cantik lah sikit. Kalau tak dia macam tu je, sebenarnya sama je. Tambah kipas sikit lah, sebab power supply ni dia tak ada kipas. Dan radio ni biasa kalau saya on jam minggu, dulu-dululah pagi sampai malam pun saya on. Jadi takut power supply dia panas, kita letakkan kipas lah. Kipas ni yang game punya kipas ni. Amankan dia. Okay, kita bergerak kat bawah. SWR meter ni sama sebaya 3 tahun lepas. Ni antara radar saya yang terawal lah. Yang ni dalam masa beli hari tu baru dalam 800 600 kot, 600 ke 800 lah, 3 tahun lepas. Jadi akan tengok SWR VHF saya lah. Tapi biasanya ramai yang guna ni untuk setup je, kemudian tak perlu monitor lah. Tapi macam tu lah. Ha, yang ni dia mampu untuk monitor hingga HF 1.8 hingga 160 MHz. Sensor 2 VHF hingga ke UHF. Jadi yang ni lah, kita boleh tengok power keluar, kita boleh tengok SWR. Okay. Ha, sebelah dia pula yang ni kita panggil sebagai rig homebrew. Dia tak jual radio sebenarnya. Yang ni adalah jenama Micro BitX. Ni versi 4.3, sekarang rasanya dah versi 6 kot, versi 5, versi 6.
Jadi yang ni saya 3D print je dia punya casing dia ni. Ni cetakan 3D casingnya. Yang ni sempatlah saya dapat kontak melalui CW, dapat kuasa dia cuma 5 watt je. 5 watt tapi dapat kontak Amerika Tengah dengan Thailand. Confirm kontak melalui CW lah. Dia boleh sambung dekat Kia, kita boleh CW ataupun kita boleh masuk audio. Audio jack ni sama macam 7300, boleh cocok kat sini lah. Okay. Kemudian dekat bawahnya pula power supply yang budget. Satu power supply ni 200 lebih. Dua ni tak sampai 500 lah dua ni. Saya pakai power supply ni je yang kecil. Ada ramai rakan prefer yang besar tu lah. Saya prefer kalau nak split dia lah. Dia tulis 30 amp tapi sebenarnya cuma 20 je. 30 ni bila burst, sekejap-sekejap lah dapat 30. Tapi nominal dia 20 amp lah. Saya ambil pilihan yang kecil ni sebab dulu saya ada satu. Jadi bila dah ada dua rig ni, saya ambil dua lah. Kalau dia rosak satu, kita ganti satu. Kalau kita ambil yang besar tu, dia rosak, semua pun rosak. Ini adalah Kia dulu waktu saya belajar straight key untuk ujian CW di SKMM. Alat ni, yang ni iambic timer lah. Kita sambung iambic timer ni, dia boleh cakap dengan radio ni. Radio ni dia cuma boleh guna untuk straight key je. Bila kita ada alat ni, dia boleh guna untuk iambic key, boleh tembak kepada straight key. Yang ni pula adalah spectrum ataupun frequency counter katanya. Yang ni dalam 100 lebih. Yang ni sebenarnya dulu kalau kita ada handy yang kita tak tahu frequency kan, dulu ada kan handy CB yang biasa tu ataupun handy biasa tu yang tak boleh program. Jadi kita nak bagi dia link dengan radio amatur kita ataupun radar amatur kita, kita nak tahu frekuensi dia, kita boleh tengok sini siap ada CT, CSS dengan DCS lagi. Alat ni baguslah untuk baca frekuensi. Okey, kemudian kita gerak kepada rig. Ha, ni rig ni rig pertama HF. Ha, pernah saya jual kepada Biras lah. Ha, lepas tu saya tanya nak beli balik. Sebab ni kenangan dan juga dia lasak. Dia boleh TX 200 watt. Kalau untuk telefoni, dia boleh lepaskan 200 watt lah, macam tu lah. Kalau untuk radio atas ni, rating dia 100 watt. Tapi kalau kita TX telefoni, disebabkan modulasi dalam 60 watt, macam tu 60-70. Yang ni sebenarnya radio Marine. Nama dia pun Marine. Jadi yang ni second lah saya dapat, second. Sebelumnya dia duduk di atas kapal laut. Rakan di Malaysia suka panggil radio ni radio nelayan. Ni memang nelayan yang guna pun. Dia Marine, dia bukan amatur. Nak gunanya sakit lah sikit. Dia tak ada filter semua. Dia ada filter tapi preset filter lah. Kalau macam yang radio ni kita boleh adjust sampai keluar suara je. Jadi inilah ICM710, popular lah kalau untuk rakan nak bawa keluar ke operasi di lapangan, gunakan radio ni lah. Okay, kemudian dekat atas ni pula, ni adalah radar HF saya yang ketiga. Mula-mula yang ni dulu, yang ni yang pertama untuk HF. Ni saya beli dulu RM500 dia punya papan dari India, Victor Uniform 2 Echo Sierra Echo. Abang Farhan, Ashfar Farhan kot namanya yang buat ni di India. Kemudian saya ambil ni rig second daripada ni lah, second lah daripada nelayan. Kemudian rig ni yang saya, yang ni saya beli baru. Yang ni rig utama lah untuk HF sebab kelebihan dia, dia sambung dengan komputer pun senang, macam-macam function lain lah. Yang ni yang latest, harga market dalam RM7,000. Tapi kita try cari, bolehlah dapat dalam RM5,000. Kalau second tu bolehlah RM5,000, RM6,000. RM5,000 pun ada lagi second sebenarnya. Sebab harga dia dalam RM7,000. Yang tu lah peralatan saya. Rak ni harga dia RM50, ni baru letak.
Kemudian dekat bahagian atas ni, yang ni internet lah biasa. Rumah saya tak ada Unify, jadi saya gunakan line 4G. Dekat sebelah tepi ni, yang ni adalah radar, flight radar 24, satu. Satu lagi radar untuk flight away. Dua-duanya untuk ni lah, kapal terbang lah. Wiring saya masuk kat situ, pergi keluar. Kemudian dekat atas ni, antena ni RM40 ke RM50. Yang ni buat sendiri lah. Yang ni lah yang kita gunakan dengan handy. Boleh cakap dengan satellite, kita boleh cakap dengan part lain lah. Contohnya, ada satu satellite yang lalu dekat kawasan DU ni, kita boleh cakap dengan rakan dari China. Hanya menggunakan handy ni je. Adalah kalau rakan-rakan tengok video yang lepas, adalah saya tunjukkan gunakan handy ni, sambung pada antena tu, boleh cakap dengan rakan dari China. Ini antena AMSAT, kita panggil satellite amateur. Yang itulah semua peralatan radio. Wiring dia, antena dengan grounding semua ada dekat belakang ni. Yang hijau-hijau ni adalah grounding lah. Yang wire hijau tu grounding. Yang wire besar ni coax. Ada lagi satu coax yang kecil ni, RG58 ni coax lah. Semuanya akan masuk ke dalam kotak ni dan keluar pergi ke antena. Lagi satu saya nak tunjuk. Sebenarnya dekat rumah kita ni memang ada masalah RFI yang tinggi lah, radio frequency interference. Jadi dekat atas ni sebenarnya khas untuk radio atas ni. Power supply yang dekat bawah ni, power supply lain-lain, PC ke apa ke. Yang kat bawah ni yang biasalah. Yang dekat atas ni yang guna untuk barang-barang radio je. Saya tak biasalah onkan semua macam ni. Biasanya satu je. Yang ni drama je ni. Biasanya satu je lah, yang bawah ni untuk yang bawah, yang power supply atas tu untuk yang dekat atas. Kebiasaannya operasi kita macam ni lah. Saya tunjuk. Jadi yang ni saya isolate sebab yang ni bising. Dia bukan untuk amateur, jadi dia bising. Saya letakkan, kalau anda semua tengok sebenarnya ada dua je. Yang dua dekat atas ni yang untuk power supply HF. Sebab kita nak betul-betul radio silent, supaya kita boleh dengar stesen daripada jauh. Jadi kita tak boleh campur tau sebenarnya adapter apa kita extension dengan PC tu. Sebab saya pernah try sebelum ni, memang RFI tinggi lah. Jadi yang ni sekarang tak ada sebarang signal. Pukul 5 pagi tak ada lah. Okay, jadi macam mana kita asingkan? Bukan setakat extension, kita kena letakkan toroid lah. Saya nak tunjuk toroid ni pun susah. Kita buka. Jadi anda semua boleh nampak tu ada toroid ring besar tu. Yang tu kita gulungkan sebelum dia pergi ke extension untuk ni lah, extension untuk peralatan HF tadi. Itulah perbezaan dia. Ada toroid ring yang besar. Nanti saya masukkan dekat dalam link. Lepas guna toroid ring tu memang saya punya ni berbezalah. Untuk ni, untuk kita RX tu berbezalah berbanding dengan tanpa ada tu. Tanpa ada toroid ring tu memang noise dia tinggi. Jadi kita tak boleh dengar stesen yang jauh. Jadi ni kita turunkan noise, kita boleh dengar lah audio-audio yang biasanya kita tak dengar tu. Itulah gunakan toroid ring. Nanti boleh tengok dekat description. Okay, saya lupa. Yang ni panggil antena switcher. Tapi ni saya switch lah antara dua radio kepada satu antena. Biasanya satu radio kepada dua antena. Tapi saya baca review dengan juga daripada tunjuk ajar Abang Dahlan 9 Mike 2 5 Alpha November, boleh switch antara dua rig. Jadi kita tak perlu sentiasa buka lah rig tu. Kalau VHF pun okey, tak ada masalah. Gunakan ni je lah. Sebab saya ada dua rig,
untuk HF. Kedua-duanya akan masuk dekat tuner ni. Tuner ni baru keluar. Jadi yang ni pergi ke tuner. Yang ni ada dua radio. 7300 dengan M710. Jadi kalau tak pakai, kita letak sini. Patutnya ni kena ground ni. Dia ada connection ground dia. Jadi dia kalau kilat ke apa ke, teruslah. Ini peralatan lain. Bilik ni juga bilik production barang-barang Dafcon sebenarnya. Ni ada dua printer, 3D printer Dafcon. Kalau anda yang ada beli barang Dafcon, semuanya lahir daripada pentas ni lah. Okay. Yang ni stok filamen yang ada. Ini laci-laci yang selalulah tengok dalam gambar. Ni bateri. Bateri kecil. Screw. Ini 3D print. Dia modular. Kita boleh bawa keluarkan satu. Dia sebenarnya di print satu-satu ni. Kita boleh susun lah. Nak banyak lagi ke, nak tinggi lagi ke, nak rendah ke. Tu laci, laci-laci semua ni 3D print lah. Ramai rakan yang tanya dekat FB. Jadi alang-alang kita buat video, kita review semualah. Jadi ni printer Dafcon. Belakang ni antena mobile saya. Yang ni adalah copper welding rod. Harga dia dalam RM2 sebatang ni, 1 meter. Yang tu kita guna untuk buat ni. Sebenarnya copper welding rod dia, dia punya besi dia tu. Copper connector. Ni adalah connector APRS dari 9 Mic 2 Victor Juliet Papa Abang Anshafri. Yang ni AA9 Whiskey. Kitchen siapa lagi yang tak ambil? Kod ada. Kita highlight. Delta November Zulu. Okay, kemudian ni lah. Bilik saya ni memang store. Semua duduk dekat dalam kotak ni. Ni semua yang ni barang-barang Dafcon. Untuk plug call sign ni. Ini yang baru siap. Yang baru siap saya akan letak dekat rak ni lah. Dua ni lah. Ni kitchen-kitchen semua punya stock. Barang-barang lain untuk wrap, filamen-filamen lain, lain-lain peralatan lah. Inilah setup saya. Ni memang store. Tengok mainan anak saya ni. Kalau kita pergi keluar macam ni lah. Memang duduk dekat dalam store. Mesin rumput semua-semua lah. Inilah setup saya. Okay. Semuanya ni termasuk grounding sekali. Semua masuk dekat dalam ni. Grounding kita akan, kita buat grounding yang berbeza lah. Okay. Kita ada grounding untuk antena. Kita ada grounding untuk peralatan radio. Sebab antena tu kalau kita grounding sekali dengan peralatan radio ni, antena kena kilat. Sekalilah dia sapu habis lah. Bukan antena, maafkan saya, tiang antena. Tiang antena tu dia ada grounding. Peralatan radio ada grounding dia. Dan peralatan rumah ni ikut grounding rumah lah. Grounding biasa. Jadi kita tak boleh sandarkan peralatan radio kita pada grounding rumah. Kalau tak macam cerita tadi lah, apa-apa RFI daripada peralatan lain macam blender, aircon, microwave oven, semua ni akan masuk kat radio. Jadi ganggulah untuk kita copy. Jadi yang ni kita pakai grounding dia. Ada grounding tiang, kemudian ada grounding peralatan rumah yang lain lah, macam untuk komputer ni. Okay, jadi setakat tu saja perkongsian. Minta maaf, saya lupa highlight. Satu lagi, pattern ni harga dia dalam RM80. Kalau saya tak silap lah, sekali pos ataupun tak, RM80 anda semua boleh dapatkan daripada 9 Mic 2 Alpha Uniform Romeo Abang Aimil. Pattern ni penting. Contohnya kalau kita QSO dengan kita dengar call sign dia, kita dapat tahulah. Contohnya daripada Australia, Victor Kilo. Daripada ni Singapore, 9 Victor. Ni 9 Victor Singapore. Okay. 9 Mic 2 Malaysia, Victor Uniform India. Kalau kita dapat Bravo Yankee China hadiran kita, Yankee Bravo Indonesia, kita boleh tengok. Ni memang peta amatur lah. Dan dia resolution sangat tinggi.
Boleh baca lagi satu persatu. Anda semua nampak tulisan kecil tu, tapi satu persatu boleh baca. Alang-alang lah, kita bantu rakan kita. Kita review peta Radio Amato ni. Kalau tanya saya, kalau tak ada peta, belum shake lagi lah. Ha, peta ni macam wajib lah, kena ada. Ha, jadi tak mahal lah peralatan-peralatan ni pun. Okay, jadi harapnya dapat bagi inspirasi kepada rakan-rakan macam mana nak set up shake. Satu persatu, sebenarnya peralatan ni makan masa juga 4 tahun lah macam tu. Bukannya semua sekali. Jadi boleh perlahan-lahan. Terima kasih kerana menonton video kali ni. InsyaAllah dalam kelapangan akan datang, kita try review apa pula. Apa yang anda nak, tuliskan dalam komen. Nanti insyaAllah saya usahakan. Terima kasih buat semua rakan yang menonton. Sila like dan subscribe untuk support. Share lagi baik, lagi terbaik kalau boleh share. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.